Ni sejarah banjir paling teruk selama berpuluh-puluh tahun. Rumah mak habis. Even dekat tingkat 2 pun dah naik air sampai ke katil. Nampak belah sana tu kereta, van, ada lagi 2-3 biji kereta habis. Tak dapat diselamatkan. Kita ada bomba sekarang ni tengah cuba selamatkan Choi dengan anak dia. Masih lagi dekat belah sana. So kat situ ada kereta tak sempat selamat. Hujan masih lebat lagi ni. Masya Allah. Doakan yang terbaik sajalah. Anggota tahanan, kita nak cuba selamatkan Choi dekat belah parking warung mamba sana. Tengok ke dalam lah. Yang dekat depan tu kereta bumbung kereta dah habis tu, tak sempat selamat. Terapung lah. Just a few hours.